Hai Safik. Halo. Kan masih ada Kak 10 tempatnya. Bu Anies, kuliah ikut aja. Kuliahnya nggak mau. Seninnya sekolah loh. Sama tuh Kak, Senin kan sekolah saya juga. Lagi sekarang, dadah Safik. Di belakang nggak bisa lagi tasnya, nggak bisa lagi. Jadi siapa lagi di absen? Di absen siapa yang belum datang? Bu Detri. Masih ada belum? Di kontenin aja. Salim dulu, Salim. Turun. Salim dulu, turun. Nanti pakai musiknya itu. No. Siapa? Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. آمين يا الله يا رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Amin. Maka silakan perbanyak zikir, perbanyak doa dalam perjalanan kita. Assalamualaikum Indonesia. Kembali lagi di channel YouTube Rosnita Sutisna. Kali ini saya dan teman-teman berkunjung ke kawasan wisata Dieng Wonosobo di Jawa Tengah. Alhamdulillah, setelah direncanakan akhirnya kami berangkat juga ke Dieng. Niat kami untuk menaiki Gunung Prau dan mengunjungi beberapa tempat wisata di kawasan Dieng. Dari Bandung, kita melakukan perjalanan menuju ke kawasan Dieng diperkirakan memakan waktu sampai 6 atau 7 jam perjalanan. Pun kita istirahat dulu. Kita istirahat, baru 2 jam perjalanan. Ayo beli kopi. Maaf. Bendahara mana? Bendahara beli kopi. Setelah beristirahat, kami melanjutkan perjalanan menuju ke Dieng, Jawa Tengah. Kami melewati jalur alternatif yang lebih cepat yang ditunjukkan dari Google. Karena perjalanan kami perjalanan malam, jadi otomatis karena ini jalur alternatif, jalannya relatif sepi sepanjang perjalanan kita itu. Dan treknya juga lumayan nanjak-nanjak karena memang kita ke daerah Dieng itu daerah yang tinggi, jadi jalanannya juga naik terus.
kita juga banyak melewati daerah-daerah sepi, termasuk hutan-hutan. Di situ banyak di antara kami yang terbangun tidak tertidur di jalanan. Karena lumayan juga ya, ketakutan. Alhamdulillah, Pak Yusuf driver kami itu punya skill yang handal ya. Jadi setiap jalan-jalan yang ekstrim, beliau bisa melaluinya dengan baik. Dan kita penumpangnya juga semuanya tegang. Pak Yusuf dengan skillnya, para penumpang dengan zikirnya, membuat perjalanan kita semakin seru gitu, asik. Perjalanan ini juga membuat kami makin merasa bahwa tidak ada yang bisa membantu kami selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berusaha untuk tenang di dalam kendaraan, usaha berzikir dan berdoa, Allah melindungi kami semua dalam perjalanan ini. Setelah melewati hutan pinus, kami juga melewati beberapa daerah yang tanjakan-tanjakannya itu lumayan ekstrim ya, dan tanjakannya itu banyak gitu. Dan salah satu tanjakan yang berhasil kami lewati adalah tanjakan viral yang banyak di sosial media, itu tanjakan Krakalan. Di sini banyak kendaraan yang gagal untuk naik karena memang tanjakannya tinggi dan berbelok. Jadi memerlukan skill yang handal ya bagi seorang driver. Alhamdulillah di tanjakan Krakalan ini kami berhasil melaluinya dengan selamat dan tidak terjadi apa-apa, alhamdulillah. Dan ketegangan sudah mulai berkurang ketika sudah melewati tanjakan Krakalan. Tapi masih sepi ya di jalanan karena memang itu tengah malam, sekitar jam 2 malam. Dan suhu di luar itu sekitar 18 atau 19 derajat. Makin kita mendekati ke daerah Dieng, suhu makin rendah, makin dingin. Sampai kita tidak sadar kalau mobil yang kita kendarai itu sudah dimatikan AC-nya. Karena kita ngerasain di dalam mobil itu sudah dingin. AC dimatikan Pak Yusuf karena untuk nanjak ya, kalau untuk nanjak itu AC-nya dimatikan biar mobil kuat tenaganya untuk melewati tanjakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, akhirnya setelah melewati perjalanan yang menegangkan dan menyenangkan, kita memasuki daerah wisata Dieng. Kita langsung menuju ke Bukit Sikunir. Yuk, kita ikuti perjalanan ini. Let's go! Kipah, buka dulu. Alhamdulillah, kita sudah sampai di area parkir Bukit Sikunir. Pak Ustadz, gimana Pak Ustadz? Masya Allah. Perjalanannya? Desa tertinggi sepulau Jawa. Desa Sembungan. Ini foto di sana di pas. Dingin enggak ini?
kerasa. Ini berapa derajat? 13. 13. Nanti di puncak bisa 10. Ini masuk, jangan pipis-pipis. Coba Bu Anies, mana itu asapnya? Ini kita 9 derajat. Mau makan Indomie lebih. Ini udah dingin. Iya Bu, cepet dingin. Kita makan mie dulu, nanti mau pipis lagi. Naik gunungnya berapa lama, Pak? Kalau untuk naik gunung kan Indomie 20-30 menit. Oh, sedikit. Dekat. Ini udah 9 derajat, Ustaz. Iya. Benar kan? Berarti kalau perahu masih naiknya kita jam 2 dong? Enggak, kelamaan, kedinginan. Jam 3 ya jam. Ini apa? Warungnya diambil alih. Ada kudeta. Yang adil atuh Bapak, ada yang lagi. Yang adil. Si Bapak udah pasrah. Udah, Pak. Mari. Lagi enggak? Si Bapak tak berdaya. Atapnya, Pak. Dapurnya diambil alih. Dapurnya diambil alih. Tak berdaya. Pak, aku cuci piring aja. Pak, aku cuci piring aja enggak apa-apa, Pak. Pak, itu sendoknya. Yang ini yang di dapur. Siapa yang mau itu? Sendoknya lemah gemulai lagi. Ini sudah jadi. Ini siapa Mi? Ayo pakai telur nih. Ustaz dulu, Ustaz. Ya, itu. Ustaz. Bapak-bapak dulu. Gimana coba? Minumannya juga panas. Panas. Buat bapak-bapak dulu. Berapa lah? Si kursinya di situ. Ini pas 3 nih kalau. Lama. Ini pada ngapain sih? Lipstick. Siapa? Cepat. Mau ambil tas. Hei tuh, orang udah pada nak. Aku sih kalau bingung gini, kita bingung sama Jena, ini jam 4. Kita mau kemana? Mau ke Cikunir. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga perjalanan kita lancar. Sampai sana kita bisa sholat subuh berjamaah. Kemudian kita melihat matahari terbit. Oke. Ayo ibu-ibu cepetan. Udah semua? Udah semua? Bu Rika? Ayo. Ayo. Ini sudah siap. Selfie siap. Siap. Semua kita baca doa sama-sama. Yuk. Ini Pak Ustaznya nih. Pak Ustaz? Ini nih, belakang. Ayo, siap. Kita berangkat. Mau baca doa bersama nggak usah ya, langsung aja. Udah, yuk, bismillah. Jangan pisah rombongan ya. Ya, teman-temannya. Ini banyak banget orang. Jangan.
cakep ibunya? 10 ya, sama bapak-bapak 12. Itu mau kemana itu? Hai, sini. Hai, salah sih. Eh, mau kemana ya Jena? Mau balik lagi. Terasa pakai yang tadi dia mau ke rumah penduduk. Si mata lewat. Oh iya, lebay pisan. Alah, itu. Alah, sudah terjadi rezeki si bapak tadi. Hari Selasa. Rabu. Tahun baruan di Gontor. Enggak ada yang bawa senter ya? Nah, ini kameranya enggak ada cahaya. Nah, ini tuh gelap nih. Ah. Kaos kiri jurang Bu Yeni. Nah, mulai nanjaknya tangganya. Kita mulai nanjak tangga. Siapa yang mau ngitung tangganya? Ini oke. Santai Bu. Santai aja santai. Cari pijakannya yang gak terlalu tinggi, jadi gak makan oksigen banyak. Jangan terlalu gitu. Iya, cari kalau dia yang lebih pendek, cari yang lebih pendek. Gitu. Nih kayak gini itu kan tinggi sini. Jadi stepnya gak... Bu Yeni jangan... Karena aku mau ngerekam. 30 kilo. Hah? 30 kilo? Jarang ya. Alhamdulillah sudah sampai puncak Si Kunir. Kita ke musala. Bintangnya. Kanan musala. Salat dulu salat. Manis. Kita mau sholat subuh dulu. Insya Allah. Salma, oke, Salma. Oke. Alhamdulillah. Syahdu ini nanti sholatnya. Itu
Bagus banget bulan sabit sama bintang-bintangnya. Sampai rasi bintang. Gitu. Ada rasi bintang, coba-coba lihat. Nih, lihat nih. Kameranya nih. Rasi biduk tuh, sebelah situ. Tuh. Iya, lebih ke atas tadi lah di bawah situ. Suasana salat subuh di puncak Sikini. Banyak pengunjung ini. Sudah menanti di puncak Sikini. Ini banyak bintang ya. Itu udah mulai tuh. Apa Bu Yen? Ayo kita habis sholat subuh mau lanjut ke pos berikutnya. Eh nanti dulu, emang udah pada naik semua? Belum. Bu Yen tunggu Bu Yen. Maraton. Kumpul baru. Ayo. Udah di depan ini. Yeni yang kita tungguin udah di depan. Kita tunggu Bu Yeni. Segitunya dari sini. Ini belum. Udah semua. Gelap ya. Tuh lihat merahnya. Merahnya apa? Pesannya belum mungkin loh. Merahnya bagus banget. Foto. Lagi-lagi manis lagi. Manis lagi. Udah. Insya Allah indah sekali. Apa? Menuju ke poin selanjutnya. Kalau bulan Juli Agustus itu bagus. Masya Allah indahnya. Oh, itu mana sih? Mana Pak? Ada kesulitan tadi? Bapak, agak mualnya? Dengan ibu-ibu agak mual nggak? Apa ya? Nah, bagaimana Bu Anies? Kita ada di mana ini? Di Puncak Sikunir, Masya Allah, luar biasa. Tertangkap tiga gunung. Mana gunung yang ketangkap? Wah,
kan yang bisa ditangkap mah cuma dua. Gunung kiri, gunung kanan. Ya. Apa Bu? Apa yang bisa Ibu katakan di sini? Masya Allah, luar biasa. Oh, perjuangan ya? Perjuangan lutut. Oh, udah kerasa lututnya. Ini pemanasan buat besok ya. Insya Allah. Semangat. Semangat. Iklan. Aku mau. Gak boleh, gak boleh ikan. Tapi di gambar ini kan ada gunungnya tiga. Ini kayaknya. Enggak, bukan. Bukan. Oh, bukan. Bukan. Ini gunungnya tiga. Ya, kita kan dua. Bu Silvi, jangan ditahan ketawanya. Mau ketawa. Biasa aja. Ayo. Ah. Akunya di sini ya kayaknya. Nah, ini nih. Ini anggota baru nih. Anggota baru nih. Nanti besok izinnya baru besok. Ah. Orangnya sih sedikit aja orangnya, belakangnya penting. Nah, yang penting belakangnya. Ya makanya tetenya lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi. Ya. Bu Detri. Nah, bagaimana pengalamannya? Alhamdulillah. Ini yang pertama? Pertama. Ada di Sikunir. Ini anaknya dan Bu Detri. Dan pertama juga ke Dieng. Pertama ke Dieng. Gimana? Gak mual kan sama ibu-ibu ini? Ya. Senang malah ya. Nah ini yang ini satu lagi, Bu Yeni. Ibu Yeni, apa kabar? Senang. Gimana ini sepertinya? Semangat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Besok semangat ya buat perahu ya. Nyampe. Yang penting sampai. Bu Siti, nggak apa-apa. Ora popo. Aman. Oh, aman, oke. Okay. Latihan besok ya. Banyak gini. Bijana. Berapa tangga tadi? Pas dari awal sampai ke jalan yang ada lurusnya itu 100. 100 anak tangga. 100 anak tangga. Kemudian naik lagi ada lurus lagi itu 50. Jadi 150. Kemudian nanti tadi ada lurus lagi 30 sampai musola tuh 200. Sampai musola 200. Iya. Tambah lagi. Ke sini 70 kayaknya. 270 tangga iya. Kecil. 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 Gunung Bohong berapa? Gunung Bohong 500. Enggak, 250. 500 itu kalau turunnya. Berarti sama ya, Bu. Tawar. Berarti sama ya. Kalau yang 1000 tangga yang mana? Rang-rang. Ini baru pos 1. Kalau saya udah naik urang-rang jadi ketawa. Iya kan? Baru pos 1 jadi. Iya, masih ada landainya. Kalau udah dari pos 2 ke sampai puncak, nggak ada landainya, naik terus. Nah, gitu aja, jadi terang. Insya Allah. Di situ tadi bagus banget. Ini tabib kita nih. Ini lagi. Alhamdulillah setelah puas menikmati sunrise di Bukit Sikunir, kami siap-siap untuk turun dan sarapan pagi. Kita sedang sarapan. Ini kan soto. Iya, lewat mana ya? Tolong. Masih soto. Aku gear banget diangkat udah ya. Ini udah mak. Udah habis gorengannya. Ini makanan khas di mana-mana. Di sini namanya apa, Cik? Enggak tahu, tadi bandros. Sama bandros. Bapak enggak makan nasi enggak apa-apa, Pak.
apa-apanya itu kalau bosan. Oh. Ustaz enggak nambah. Tehnya manis. Oh. Ini ada yang enggak diminum nih tehnya nih. Ini enggak diminum ya? Di mana kita? Ini penginapan. Nah, dari sini kita bisa ngelihat Telaga Cebong. Jadi dari tempat ini makan soto enak banget. Alhamdulillah, sekarang kita sudah selesai di Sikunir. Kita tunggu kegiatan kita di tempat selanjutnya. Yuk, ikuti terus channel ini. Dadah!